mengundi. Ayo mengundi. Maksud mengundi? Rugi nih mengundi. Rugi nih mengundi ya. Rugi. Oke, teruskan. Yang kita gunakan untuk menulis sama seperti pensel, pen dan pensel ini. Kerana pen dan pensel digunakan untuk menulis dan ialah membangunkan klinik di setiap sekolah-sekolah yang terdapat di daerah. Saya akan melancarkan projek-projek pembangunan klinik di setiap sekolah daerah Mampang. Untuk kita jalan kata klinik, apa saja yang diminta oleh warga sekolah kita akan laksanakan. Hidup Bali. Kalau tidak ingin di bahap moya, mari mengundi beramai-ramai. Tunggu apa lagi? Undilah saya. Agar dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Maka dengan itu saya berharap agar semua pelajar yang berada di dewan ini dapat mengundi saya. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum. Siapa yang kamu rasa patut menang? Hah? Pati apa? Buku? Buku yang patut menang? Oke, jadi nama Petronella Lawrence. Siapa yang menang hari ini? Hah? Buku? Kamu? Siapa yang menang hari ini? Kamu rasa? Come on. Kamu cakap anu lah, dia punya logo. Logo apa yang menang hari ini? Buku. Kamu? Buku. Oke. Menang kamu rasa? Izzat. Kenapa dia menang? Yakinkan. Oke. Tadi kan dalam manifesto tadi kan rasanya parti mana yang menang? Rasanya parti apa namanya? Parti buku sebab dia punya YB tu bersemangat dan dapat menyentuh hati pengundi. Okey, jadi kita rasa parti buku boleh membawa anu ke perubahan dan juga boleh membawa dia punya manifesto. Pasti lagilah. Sama-sama kita tengok nanti. Ya, kita sama-sama ganti-ganti. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. 07-05-1224. Nah, ini rahsia, cikgu. 06-86. Nama Isola. Jadi, kita rasa parti mana yang menang tadi? Kalau itu yang tadi dorang buat, dorang punya menit macam yang nampak gah sikit. Yang nomor 2. Nomor 2? Pakai baju Melayu, pati buku. Siapa dia? Buku. Okey, cikgu. Nanti kita tengok resultnya. Terima kasih, cikgu. Terus kejap. Kita rasa pati mana yang menang hari ini? Rasa-rasa pati yang tadi tunggu itu yang menang. Yang saya lah. Lambang apa, cikgu? Mana boleh? Undi rahsia. Undi rahsia? Okey. Nanti bagi tahu. Ini nanti satu viral, satu kampung. Undi rahsia. Alright. Terima kasih, cikgu. Untuk melibatkan anak-anak kami dalam program-program seperti ini. Kerana kita tahu dalam kekangan batasan keuangan sekarang ini, kita di peringkat sekolah tidak boleh bergerak bersendirian dalam melaksanakan MKP-MKP yang mencorak pendidikan seperti ini. Kerana kita ada batasan dari segi keuangan, ada batasan dari segi kepakaran.
Tetapi dengan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik ini, kita dapat buat program demokrasi berparlimen. Kita buat undian rekat parlimen SMK Majakin secara simulasi, secara olok-olok, tetapi itulah prosesnya yang sebenar yang akan kita alami nanti apabila kamu mencapai umur 21 tahun. Setelah umur kita boleh mengundi, kita mesti daftar. Walaupun umur kita 21 tahun, tetapi kalau kita tidak berdaftar dengan SPR sebagai pemilih, sebagai pengundi, bercakaplah kuat manapun, hebat manapun kita, tetapi kita tak dibenarkan mengundi. Kita tidak dibenarkan mengundi. Saya kepada para pelajar, kalau tidak silap saya, di tingkat keempat, kita ada belajar ini. Kita ada belajar tentang sistem pemerintahan di negara kita. Sistem pemilihan, demokrasi di negara kita. Kemarin, saya berkebetulan membuat pencerapan guru di tingkat enam. Dia ajar benda yang sama, demokrasi di negara kita. Dan hari ini, kamu simulasi sendiri. Kamu terlibat dalam simulasi sendiri untuk melaksanakan pilihan raya ini. Jadi tidak rugi. Walaupun hari ini kamu tidak berada di kelas, tetapi kamu berada dalam dewan ini, terlibat dengan simulasi ini, kamu tidak rugi. Kamu dapat ilmu yang otentik, yang asli, yang benar-benar. Apa yang kita buat hari ini juga tidak lari daripada 6 aspirasi murid dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Meningkatkan bakat dan kepimpinan dalam kalangan pelajar. Jadi saya bagi pihak sekolah sekali lagi mengucapkan juta terima kasih. Pada saya program yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan ini sangat bermakna. Sangat bermakna, sangat berkualiti, memberi manfaat langsung kepada para pelajar yang bakal menjadi pemilih, yang bakal menjadi pemimpin pada masa akan datang. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari sama ada secara tersurat, secara tersirat dalam proses pengundian demokrasi berparlimen yang kita buat pada pagi ini di peringkat daerah bapak. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, daripada Ibu Jabat, pegawai-pegawai dari Jabatan Penerangan, guru-guru yang menghantar anak pelajar, guru-guru saya Puan Siti Patan Patmar ini, dan juga para pelajar, petugas-petugas yang telah bekerja keras untuk membuat persiapan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N22 SMK Majakir dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N22 SMK Majakir yang diperolehi ialah nama calon Zulfakar bin Jamaluddin, nama parti komputer, bilangan undi 20, nama calon yang kedua Muhammad Izzat bin Muhammad Din, nama parti buku, bilangan undi 65. Calon yang ketiga Iyad Izzuddin bin Zaidin, nama parti PEN, bilangan undi 15. Jumlah undi yang ditolak ialah 0. Pandai semua. Majoriti 45. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Muhammad Izzat dari Parti Buku telah terpilih sebagai ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya N22 SMK Majakin.
Thank you.